نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, Allah taala izin kepada kita semua dapat sama-sama kita menggunakan masa kita dalam usaha untuk memahami satu ajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintah dalam Al-Quranul Karim. Dengan katanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala arah kepada kita sebagai umat yang terakhir, yang mana puasa, solat, demikian juga zakat adalah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala fardu kepada umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga sebagai salah seorang daripada hamba Allah taala yang Tuhan bagi peluang kepada kita, dan lebih khususnya itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang bersangat terbanyak yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Terlebih lagi, tidak berapa hari lagi Ramadan akan bersama dengan kita. Dan juga selalulah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melanjutkan umur kita, dapat lagi sama-sama kita bersama dengan Ramadan sebagai satu tetamu Allah, Dhaifur Rahman, tetamu Allah yang lalu, mari lalu kepada kita semua. Itu yang mana tetamu yang Allah Ta'ala hantar hari ini tak terupa dengan tetamu biasa. Kalau tetamu biasa ni kita kena duk take care dia, kita kena duk layar dia. Tetapi tetamu Ramadan ini bukan kita kena duk cara kepada dia, bahkan dia akan beri kepada kita banyak-banyak perkara. Sebagaimana yang telah pun kita dengar daripada Ustaz Anas tadi, benda-benda yang kita patut buat itu semasa kita berada dalam Ramadan al-Mubarak. Ibu bapa yang dihormati sekalian,
pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita boleh duduk dalam masjid, dan juga boleh bersama dalam satu majlis. Itu dalam usaha dan nakwi kita semua pakat pahal. Dan kata dalam masa kita nak berjumpa dengan seorang tetamu yang Allah Taala sengelang hatta pada setiap tahun kepada kita tu, kita kena buat persemano ratik. Barulah tu orang panggil tetamu yang lalu di atas diri kita tu, kita sendiri boleh ambil faedah. Jadi sebelum daripada tu, kalau kita tengok dalam ayat suci Al-Quranul Karim dan juga dan kita perhati dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang Allah Taala dengan sahabat sifat rahmat dan juga kesiablah yang ada pada Allah Subhanahu wa Taala, maka Tuhan suruh kita dengan berbagai-bagai suruh di samping tu Allah Subhanahu wa Taala larang kepada kita dengan berbagai-bagai larangnya. Maka kita orang Islam, dan pertama kali kita kena faham bersama. Dan kata arahan ataupun perintah yang Allah Subhanahu wa Taala perintah kepada manusia, semua tak kira benda yang wajib ataupun benda yang sunat, dan semua benda yang Allah Subhanahu wa Taala suruh kepada kita, faedah dan kelik kepada kita belaka. Dan walaupun kita sebut kita semaya lillah, dan kita puasa lillah, kita ngaji lillah, dan kita tutup aurat lillah, semua amalan kebajikan yang kita buat tu kita sebut kerana Allah, dan kita buat kerana Tuhan. Tapi hakikat hak sungguh, dan semua perkara yang kita buat tu ya klik kebaikan klik pada kita belaka. Tu habis tu kita kena faham. Dan kata benda hak kita buat tu kebaikan yang Allah Taala suruh kita, tak kiralah benda hak pasal wajib ataupun benda hak pasal sunat tu, faedah klik pada kita belaka. Ya sebaliknya, kejahatan ataupun benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala mula di benda makruh dan sampai kepada benda yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua tu kemudaratan ataupun merbahaya tu ya klik kepada orang mujur buat belaka. Tu hak ni kita kena faham bersama. Dan apabila kita faham bersama hak ni, dan buat jadi kita bersemangat dalam kita nak buat kerja. Dan tidak kita berasa kata boleh ke demo. Kita tutup aurat, berasa kata boleh kepada Allah. Tu kita semaya berasa kata boleh kepada orang, kita buat kerja jadi sungguh pun jadi berasa kata boleh ke orang. Apabila ada perasaan pasal ni, buat jadi kita tidak ada semangat dalam kerja. Tu sedangkan semua amalan yang kita buat, hok comel, hok molek tu, semua klik pada kita dunia dan akhirat. Demikian juga tu kejahatan yang dilakukan oleh manusia, semua kemudaratan tu klik pada tuan dia. Orang yang tidak tutup aurat dan sebagaimana yang kita tengok di hari ni, tu masyarakat timur, masalah dalam masyarakat di antaranya dengan sahabat dan wanita-wanita tidak tutup aurat. Jadi bukan pada orang yang tidak tutup aurat dia terima dan keburukan, bahkan orang keliling kelala dia juga akan terima keburukan dan dengan sahabat apa yang dilakukan oleh manusia yang pasang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita tengok amalan-amalan hal lain pun suka. Hak pasang minum arak, hak pasang main judi, apa semua tu kemudaratan klik pada tuan dia. Alhamdulillah, pada pagi ni tu benda yang kita nak caranya, iaitu sakup paut dengan tu Ramadan, sakup paut dengan puasa dan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita, sebagaimana yang telah kita dengar tadi, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman,
difardukan kepada kamu puasa sebagaimana yang telah Allah Ta'ala fardukan kepada umat-umat yang belum daripada kamu. Pau dan juga tujuan yang Allah Ta'ala suruh kita pakai puasa dan setiap tahun dan dalam bulan Ramadan adalah tujuan nakwi dan manusia semua tu pakai masuk dalam kalangan al-muttaqin. Nah, we jadi masuk dalam kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang boleh menguasai sifat ninglah adalah orang yang berjaya. Dan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah dan setelah mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita berkenaan dengan sifat-sifat orang mukmin. Setelah mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita berkenaan dengan sifat-sifat al-muttaqin. Maka di akhir ayat Tuhan kata ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang yang dapat hidayah daripada Allah dan juga mereka itulah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Nah, sebab tu kita selalu berdoa dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa kita. Nah, kerana ini adalah salah satu daripada jalan nak menjadi kita semua masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita bersiap sedia nak bawa diri kita pergi kepada pau yang Tuhan letak. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak pau. Dan setiap tahun we manusia tu pakat berpuasa dalam tujuan nak we manusia tu pakat jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena dengan melalui boleh bawa diri masuk dalam kalangan orang yang bertakwa kepada Allah itulah sebagai satu jaminan dan sebagai satu syahadah daripada Allah yang Tuhan kata ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kamu jadikanlah kami sekalian dan termasuk dalam kalangan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan juga orang yang berjaya dunia dan juga di hari akhirat nanti. Ibu bapa yang dihormati sekalian, dalam satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan bersangkut paut dengan Ramadan. Nanti yang kita insya-Allah daripada minggu depan tu, itu kita akan bersama dengan Ramadan. Itu semoga dengan kita faham dan juga kita tahu buat jadi kita bersemangat dan untuk nak buat banyak-banyak perkara dalam bulan Ramadan. Nah, dia adalah sebagai pintu untuk nak bawa diri kita dan boleh buat itu benda-benda itu yang boleh menghasilkan faedah kepada kita dunia dan juga di hari akhirat nanti. Jadi satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita itu sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah dan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberi dan kepada umat sebelum daripadanya. Itu 5 perkara dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita kata 5 perkara ni dan Tuhan tak ada wui kepada umat-umat yang sebelum daripada kita. Itu gapo yang pertama ya, iaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih sedap, lebih harumnya di sisi Allah lebih daripada air bau kasturi. Itu bau mulut kita, muka kita tak nak makan. Kita tak nak makan, buat jadi bau mulut orang-orang yang puasa tu bau dan mikuk orang panggil pandangnya kita bau tak ada sedap lah. Tapi di sisi Allah bau itu adalah bau yang bersangat sedap, lebih sedap daripada air bau hok lama satu di atas dunia ni lagi. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemuliaan kepada kita dengan sahabat kita puasa. Yang sahabat tu dalam kita panggil dalam kita berada dalam bulan Ramadan ni bukan kata apa kita bau kurang sedap ke, kita tak kecek dengan orang. Dah muka tak sewi orang hidu. Itu bau yang kurang sedap. Tu kita tak baca Quran, muka nak baca Quran ni bau mulut dan bau busuk. Itu adalah pahami kita, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita telatah harap panggil tubik daripada mulut kita walaupun bau tu kurang sedap, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bau itu adalah bau yang sedap sekali dan lebih sedap daripada air bau yang berada di atas dunia lagi.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada itu apabila kita duduk dalam bulan Ramadan. Yang keduanya, dan para malaikat memohonkan keampunan bagi mereka. Dan malaikat, yang keduanya, dan keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi itu kepada orang yang berada dalam bulan Ramadan itu, dan yang keduanya, para malaikat memohonkan keampunan bagi mereka sampai mereka berbuka puasa. Itu jak pagi sampai gelap, jak pagi sampai gelap, malaikat bukan sore. Mengikut dalam hadis Nabi, Nabi kata para malaikat. Tu malaikat pakak tolong doa wi kepada kita. Dan kita tengok orang berjungguh dan punya kita ada hajat. Dan lepas tu kita pergi minta kepada tok guru ke ataupun orang tok lebar ke masjid tolong doa kepada kita tu, kita rasa tenang dah. Alhamdulillah dah. Tu orang-orang tu, orang-orang yang pasal berjuruh tolong doa kepada kita, kerana kita berasa yakin Allah Ta'ala terima doa dia. Dan sedangkan manusia najuh setahu mana pun ya ada kesilapan, ada kesalahan. Tapi hak ni melekat tolong doa wik kita. Masya Allah dah. Keutama ya Allah Ta'ala wik. Dan apabila masuk bulan Ramadan, para malaikat tolong dah tu berdoa kepada orang-orang yang berpuasa sampai yang buka puasa. Sampai tu rugilah bagi orang yang pasal tak nak gaduh dengan Ramadan. Dah ada setengah-setengah pun sampai belum pada sampai Ramadan tu serabut dah. Serabut. Kalau dah masuk bulan Ramadan sebulan nak makan susah, yang mikir nak makan. Dah orang yang pasal mikir nak makan ni tu hewayat dalam Quran. Tu hewayat dalam Quran kata orang yang pasal hidup dia mikir nak makan, nak senang, orang tu adalah pe perangai orang kafir. Dan yakuluna wa yatamattauna. Mereka itu mikir nak makan sedap, lepas tu nak bersedak-sedak dengan syahwat dia. Orang mukmin makan itu adalah sebagai satu, orang panggil satu ubat ataupun satu wasilah dalam nak memperkuatkan tubuh badan kita untuk kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tu ulama-ulama dulu belum daripada siapa bulan Ramadan ni bulan dia duk doa dah. Duk doa nak menjadi banyak siapa Ramadan. Bagi orang yang tak faham, aduh aku boleh gak nak menjadi lama. Seminggu sampai tu tengok seminggu ni. Tu kedah-kedah penuh dengan orang-orang makan. Patah-patah penuh dengan orang-orang pakat mari duk celong. Lewat apa? Tu kan puasa kata puasa apa Ramadan tu puasa. Orang panggil satu benda buat jadi sepik untuk diri dia. Dan sedangkan bagi orang hak faham hak sebenar dengan sahabat adanya Ramadan ni, walaupun kena doa, walaupun kena doa orang panggil tahankan diri daripada makan dan juga minum, sebalik daripada tu banyak-banyak perkara yang Allah Taala wei kepada kita. Sengah-sengah ulama berdoa nak jadi setahun 12 bulan ni jadi bulan Ramadan belakang. Kerana ia baik. Pada orang panggil pada malam yang pertama lagi, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala wei pada orang yang masuk dalam bulan Ramadan itu bersangat terbanyak dah. Apatah lagi di tengah-tengah Ramadan, dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, dengan itqan minan nar, dan juga berbagai-bagai benda yang Allah Ta'ala syedah tu. Tu bagi orang yang faham wasa mujur, alhamdulillah. Sebab tu kita kena wasa mujur, alhamdulillah. Tu sain-sain kita dan waris-waris kita Allah Ta'ala panggil je lah. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai masa ajal yang disakatkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala suruh malaikat Israel mari ikut nyau. Tidak cepat dan juga tidak lewat. Maka kita alhamdulillah walaupun kita tak ada sampai lagi, tapi nampak pintu dah untuk kita nak masuk dalam Ramadan. Tu maka kita kena menjadi belum daripada kita nak masuk dalam Ramadan tu kesungguhan kita tu kena ada dah.
persiapan kita ni. Dan kita nak masuk dalam bulan Ramadan, gapo atik yang kita kena buat? Dan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai su akhir kita berada di akhir Ramadan. Dan kena jadi orang panggil wang pen siap dah. Yang lebih-lebih lagi kita kaum ibu. Gapo atik yang kita kena buat? Dan tu sain kita dengan Al-Quran. Tu kita dan hari ini kita juga kena masuk dapur. Tu cuba kita buat perancangan. Dan dalam masa kita duduk dapur ni, nak buat apa saya mana? Jadi makanan yang kita sedia ni bukan kadar untuk keluarga kita. Dan bahkan jadi cadangnya, hok kita cadang ni jadi orang-orang lain atik. Dengan sebab kita wui kepada orang lain, bukan boleh kepada orang lain. Orang lain boleh kepada makan, tapi hasil pahala tu akan dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kena pakatlah dengan si suami kita. Kata kita tahun ni berapa kali kita nak sediakan makanan kita untuk orang berbuka puasa. Ya, kerana kita dengar dah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi yang kata siapa yang wui orang buka puasa dengan makan dia, maka Allah Taala akan bagi pahala serupa dengan orang puasa tu. Tu serupa dengan orang puasa. Tu siapa di zaman Nabi? Apabila Nabi kata pasal tu, sahabat-sahabat Nabi hok kaya tak apa, dah puasa mujur dah dia ada harta, dan nanti dia nak cedek makan-makan kepada orang berbuka puasa. Orang hok susah. Kelepas. Dah pergi jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Orang-orang kaya tak apalah, dia boleh cedek makan, boleh cedek minum kepada orang yang berpuasa, tapi kami tak ada harta. Kami tak ada harta untuk nak uyang buka puasa. Ya, cuba kita tengok Rasulullah, masya-Allah. Dan cara Nabi dan royak kepada para sahabat walaupun tak ada duit, tapi Allah Taala dalam masalah nak menilaikan hasil pahala kepada hamba dia, kalau orang tak ada duit pun tak apa. Ya, sebab tu Rasulullah kata, memadai untukmu nak boleh pahala orang berbuka, orang yang berbuka puasa tu dengan kepada kamu wui buah tamar tak apa dah. Wui buka puasa dengan sebiji buah tamar. Lah tak leh buah tamar dengan air. Tak leh dengan air, dengan susu. Tak apa dah. Boleh dah hasil. Dan hak ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak kepada orang-orang yang orang panggil kurang bernasib baik. Tu bagi orang hak pasal bernasib baik, ada harta, ada gapo semua, kita jangan nak ambil hak ni. Dan kita dah pasal dah setengah-setengah pasal cerdik. Dah cerdik tak kena. Tu sebab tu kita tengok dah kok masjid. Tukar tempat-tempat orang berbuka puasa, golek, buat mari hak rendah, hak rendah sekali. Air penuh. Siapa habis puasa pun air duduk lebih lagi. Wah tamah jadi kulang. Dengan sahabat pakak bawa mari wah tamah belakang. Dan hak ni Rasulullah SAW wayak kepada orang yang kurang bernasib baik. Ya, orang habis yang harta sikit. Tu dia nak beli dan nak jamu orang boleh 4-5 ni hidup duit tak ada. Pergi cari buah tamah. Tu tak ada buah tamah. Air tempat kita yang belanah. Tu pun saya sedia untuk buat orang buka puasa dan sebagainya. Lepas tu kita kena tengok keadaan kita lah. Jadi kita dengan sahabat Allah Ta'ala wui kemudahan kepada kita, kita jadi belanja, jadi banyak. Ya, kerana apa? Kerana dia kita wui orang buka puasa pada orang panggil orang berbuka puasa sore, makna kata pada hari itu seolah-olah kita puasa dua orang. Pahala kita. Bah, kalau kita nak jadi banyak nak hari, kena wui cadai makan dia. Dan misal datang kita dalam sehari 5 hidang misal datang. 5 hidang 25 orang biasa misal kita datang. Makna kata pada setiap hari kita pahala yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita seolah-olah puasa 25 orang, 26 sekalinya kita. Dapat tu yang itu. Kalau kita tak ada apa-apa, tu buat sup, kau buat tom yam, kau buat lauk, boleh jadi lebih. Tu jadi banyak sekuat-kuat kita boleh beri kepada jiran kita.
Eh, boleh wui pada jiran kita, pakak tukar jiran wui kita, kita wui jiran ataupun kita bawa pergi kepada masjid di tempat-tempat yang orang berbuka puasa. Itu adalah salah satu daripada tu kita di samping kita duduk dapur dah, kita boleh menghasilkan pahala yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebab tu yang kedua, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi para malaikat pakak duk tolong berdoa wei. Pas apa tok si malaikat doa? Tuhan ni kita tak kena buat kamrang dak ni. Tak kena duk tulis malaikat dah, tak ada kena gitu ayat dia. Hak ni dengan secara automatik, apabila masuk dalam bulan Ramadan kita pakak puasa belaka, maka para malaikat tolong doa. Ya, demikian juga masalah kita belanja harta kita dan mengikut apa yang dicatat dalam kitab Ibnu Katsir. Kita belanja tu Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Tuhan suruh kita pakah duit kita. Duit hasil kita masuk 100 200 dalam poket kita, Tuhan ajar kepada kita hendaklah kita belanja pada jalan Allah Taala. Tu apabila kita belanja, malaikat doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayata ada dua malaikat duk doa kepada manusia yang belanja harta dia pada jalan Allah Taala. Apabila orang tu belanja pada jalan tu ada malaikat tu doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan ya Allah, kamu builah ganti pada orang yang belanja pada jalanmu ya Allah. Malaikat suruh Tuhan ganti. Dan cuba kita perhati, dan kita belanja pada jalan Allah Tuhan ganti. Lebih-lebih lagi apabila kita duduk dalam Ramadan al-Mubarak. Dan kita jangan bimbang dan melekat Allah Ta'ala yang wayak supaya kita belanja. Syaitan ya waswah kita. Ya mai kecek dengan kita kata, kau usah duk ui lah, duk ui apa, demo tu duk boleh makan dah. Baik kita makan kita. Kalau kita ui demo, duit kita jadi kau kurang. Ini syaitan. Sebab tu, hak ni kita kena jaga. Waswasatu syaitan. Syaitan main duk bisik dalam diri kita, jadi kita jadi orang kubik. Tu mula dalam bulan Ramadan, kita usaha jadi diri kita jadi luah. Kita pakai duit kita, kerana perbelanjaan yang kita pakai dalam bulan Ramadan tu, masya Allah, pahala berlipat ganda lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kita buat benda hak sunat, Allah Ta'ala bagi pahala serupa dengan kita buat amalan wajib di bulan lain. Kita buat amalan wajib, Allah Ta'ala bagi pahala berlipat ganda 70 kali ganda daripada apa yang kita buat di bulan-bulan yang lain. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita. Dan hal ini bagi orang yang belanja pada jalan Allah Ta'ala. Sebaliknya orang yang upik kedekut, punya nak beri orang buka puasa ke, dia pilih orang pasal tak sedap. Pilih orang pasal harga murah, pas boleh banjo. Tu dia panggil cerdiknya orang itu. Sampai tu, tu dia panggil benda orang pasal beli harga murah, pas boleh banjo. Sedangkan Allah Ta'ala suruhnya kita beli hak molek we orang makan. Tu tak usah belilah dan barang hak pasal harga pasal kuat. Kalau kita getok pun bisa tata kita geletok barang hak kita we, patut orang lain letak juga barang hak yang we, buat aku jadi orang pilih hak lain, tak pilih hak kita rugi kita. Tu walaupun kita buat gitu boleh pahala dah, tapi hasilnya orang misal tata orang tengok bahagian tak sedap. Orang pakak makan orang lain, makan orang kita 2-3 orang saja. Jadi daripada orang boleh makan kita boleh 100 orang, 3 orang. Alah, dah sikitnya. Orang lain jolong tu banyak. Orang wasa gerai boleh makan. Kalau we wah tamah pun wah tamah harga molek. Tu bukan kata wah tamah. Orang panggil yak pula, yak gapa tu. Buat jadi orang tengok. Alah, wah tamah. Tak saya makan. Hari orang makan wah tamah, wah molek-molek. Lepas tu kalau kita nak ui wah tamah pun, cari wah tamah, comel-comel, hak molek-molek. Tu semoga wah jadi orang nak buka puasa tu berasa gerak, dia makan hak kita. Dan makan hak kita, bisa tahu kita ui sekotak, orang makan 50 orang. Makna kata pahala yang Allah Ta'ala nak ui kepada kita, seolah-olah kita puasa pada hari tu 50 orang. Tak usah ada kajian cari pun tak sedap. Tu tak ui takut orang kata, demo ni kedekuknya boleh puasa, tak besok halau nak kau sejik.
Ha tu siap pula. Ya we kana takut orang kata. Ha tu beri hok tak molek dah. Niat tak molek pula. Ha tak ada pakar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Ha tu kena jaga. Ha dalam kita nak we benda-benda tu, eh. Ha tu kita we hok paling comel sekali. Kira kata kita sendiri borang letak tu rasa mecak nak makan. Ha tu baru gitu. Dah. Ha tu kena ubah cara memikir sikit. Eh, cara kita memikir tu kena jadi ubah sikit. Jangan kata orang tak apa dah, dah kita wui dah, bukan demo buka puasa. Tapi wui benda orang pasang, orang panggil tu benda yang gue comel. Dan tu, tu satu doa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak dalam satu hadis ni juga. Dia kata ada malaikat bagi orang kupik, malaikat doa wui juga. Tapi berdoa oleh tak molek. Nah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nah, ya Allah, kamu builah kebinasaan kepada orang yang kupik. Orang yang tak ada belanja pada jalan Tuhan, malaikat berdoa, ya Allah, minta uya dibinasa. Rugi benar. Nah, bah doa malaikat kita tahu dah. Allah Ta'ala yang mudah terima. Maka kita dah bagi, kalau kita duk puasa kata Allah, dah puasa sepiknya dada kita apabila kita ui kat orang, kita kena buat lah. Dan mulai kita masuk dalam bulan Ramadan, itu kita kena mikir cara mikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tabiat ni, ya tabiat manusia dengan secara umumnya mikir macam tu. Dan siapa Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun, sebelum daripada dia dapat ajaran daripada Nabi, maka dia mikir pasal itu juga. Dan sebagaimana berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika, dan Nabi semelih seekor semelihan. Lepas tu Nabi lapar. Dan lapar, setelah mana lapar, maka dia serah kepada isteri dia. Dia tu baik ni, dan kerja dia. Bah sudah dia buat urusan kerja, klik mari di rumah. Tu bah klik mari di rumah, Nabi tanya, "Nah, wahai Siti Aisyah, mana semelihan yang kita semelih tadi?" Nabi nak ajar. Nabi nak ajar Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah kata, "Habis dah ya Rasulullah, tinggal sepuluh hening dah." Tu kena apa? Kena pehe kata, "Wi kau orang tu habis dah. Hak tinggal sepuluh hening." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, hak sebenarnya hak kita wi kepada orang itulah. Hok kekal dengan bersama dengan kita. Hok tinggal, hok ding, hok kita makan ni, buang makan masuk dalam perut habis lah." Ini adalah ajaran Islam. Ya ajar wi kepada orang yang jadi banyak. Kerana apa? Kerana apabila kita wi kepada orang, seolah-olah kita ambil duit ataupun harta kita masuk dalam banci tenaga kita. Bahada kita masuk dalam banci tenaga, hok siapa? Nama hok kita. Itu kita buat masuk banyak, dia boleh banyak. Buat masuk hak molek, boleh hak molek. Kalau lah hidup taruh besi buruk, misal kita kata. Itu dalam banci kita, tulis besi buruk. Bahagia besi buruk tu banyak mana? Itu kena taruh bagi hak molek. Itu kena taruh benda-benda hak molek, barulah. Dan benda tu ada harga di sisi Allah Subhanahu Taala. Apabila ada harga tu yang masuk dalam kan prakben hak Tuhan tu. Tuhan nak nilai harta ataupun benda yang kita buat tu melalui penilaian yang Tuhan wayak dalam tu dalam Al-Quran. Dan Tuhan kata fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan ini adalah penilaian cara Tuhan nak peramben kata siapa yang boleh masuk dalam arti orang berjaya dan juga siapa orang yang masuk dalam arti orang tu rugi dunia dan akhirat. Itu Tuhan kata fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbang dia sebelah lek kanan. Benda kebajikan banyak dan dia bawa masuk dalam banci dia melekat tulis. Hari dia banyak masuk. Maka dan Allah Taala kata fa huwa fi syatir radiyah, maka dia akan berada dalam keadaan hidup yang senang-lenang. Lebih khususnya pada hari akhirat esok. Sebaliknya, la wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang berserik ni dimengi dia sebelah lebih baik. Berat dan jahat. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kediaman dia adalah neraka hawiyah.
Na'udzubillah min zalik. Tapi itu dalam boleh puasa dan yang kita akan sambung dan tak apa hari lagi dah. Dan perancangan kita tu, dan kita kena tuang pen dah bela-bela. Dan nak buat pesan mana, jadi bo kita masuk pak. Dan tukar makan siuk sunat pak, kita boleh gerak selalu. Bukan kata bo masuk Ramadan kok mula mikir nak tidur. Tidur pagi tidur, tengah hari tidur. Malas sama telah dah. Wapo kena puasa. Allah rugi-nya orang yang tidur banyak dalam bulan puasa. Tu kena mikir dulu supaya dengan dan kita tengok orang yang biasa duk main badu dan kan tengkan kapo-kapo kan. Ya nak berjaya tak berjaya ya tengok di kan rem kan start hok dia tu. Supaya misalnya nak badungan. Duk badungan kalau kita tubik cut start kita tu dan nyok glecah dah nyok silat dah. Tu kalau sapa sencai pun hok akhir lah. Orang lain sapa sencai dulu dah. Kita duk nyonyi muga bau tu baik. Lepas tu kita kena mula dulu lagi dah. Tu apabila masuk dalam awal bulan Ramadan, orang ijtihad tu kata masuk dah bulan Ramadan, nampak dah anak pulang, maka permulaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita iaitu dengan kita berdoa malam itu. Dan ya Allah, kamu mulakanlah kami bulan Ramadan ini bil yumni wal barakah. Itu dengan keberkatan, dengan keimanan. Minta doa dengan Tuhan lalu. Bahawa orang Syihah kata, itu kali hati anak bulan Ramadan, kita berdoa lalu. Itu wakil kita nak berdoa dengan bahasa Arab ataupun kita berdoa dengan bahasa Melayu. Dan minta Allah Ta'ala mula kita dalam bulan Ramadan dengan keberkatan dan dengan iman. Itu yang buat pun jadi itu pahala, panggil amalan yang kita buat tu hasil pahala dia. Itu yang kedua. Lepas tu kita semua ni bakat nak ui melekat, bakat berdoa. Itu apabila masuk Ramadan, apabila masuknya Ramadan, para malaikat bakat dulu berdoa kepada kita semenjak di awal sampai kepada kita berbuka puasa. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita lagi. Rasulullah kata, Allah azza wajal setiap hari menghiasi syurganya. Tu dah kita ni, bos siapa dekat dengan raya. Kita pakak dah. Tu orang panggil apa, buat kebersihan kita, siap rumah kita dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengikut dalam hadis ni, apabila siapa Ramadan, Tuhan janguk syurga ya. Masya-Allah, dah janguk untuk kita. Janguk untuk orang yang masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi itu syurganya lalu berfirman kepada syurga. Di samping Allah Ta'ala duk janguk syurga untuk tempat kita ni, maka Tuhan kecek dengan syurga. Kecek dengan syurga tempat yang kita nak duk. Tuhan kata kan, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu. Dekat dari syurga. Dan hambaku yang soleh duduk di atas dunia yang susah. Tak lama dah ia boleh nak masuk dalammu dah. Ini tu Allah Ta'ala kecek dengan syurga. Tu di samping tu hadir janguk, maka tu hadir kecek dengan syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Dah ya Allah, dan jadikanlah kami sekalian itu jadi ahli syurga ya Allah. Dan juga itu mengikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita syurga dan juga neraka juga doa juga. Dan bagi orang hak juruh ni masya-Allah. Saat ni kita dengar mereka doa hari ini kita, kalau kita belanja pada jalan Tuhan, ya tolong doa.
Eh Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Minta mu jadi tuhe tamah ganti. Demikian juga syurga. Eh syurga yang Allah Taala cedek kepada orang berjuruk. Demikian juga neraka yang Allah Taala cedek untuk orang yang berseralik dengan dunia. Tolong doa we kepada orang berjuruk. Dan setiap kali orang berjuruk doa. Dan ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Syurga tolong doa ya Allah, membawa masuklah orang-orang doa nak masuk dalam kau tu. Syurga tolong doa. Eh betul kita jangan tu jangan berat mulut nak doa. Nah, Allahumma inna na'udzubika min la Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa yang boleh kita orang Melayu ni pakak doa semua. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepada kamu keredaan-Mu dan juga syurga-Mu ya Allah. Apabila kita berdoa macam tu, syurga tolong amin wi. Ya Allah, membawalah orang yang doa tadi masuk dalam aku ya Allah. Sebaliknya neraka, apabila kita minta ya Allah jagakanlah kami daripada api neraka, maka neraka tolong doa ya Allah, mu berjauhkanlah orang yang minta daripada aku, minta aku yang jauh daripada aku ya Allah. Ada betul doa ni kita berdoa sama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu ya Allah daripada kemurkaan-Mu dan juga daripada neraka-Mu ya Allah. Doa banyak. Dan lebih-lebih lagi kita dah masuk dalam bulan Ramadan dan Mubarak. Salah satu daripada doa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang Tuhan tak tolak, Tuhan terima doa. Yaitu doa orang-orang yang berpuasa. Doa doa orang-orang yang berpuasa ni kita kena doa Allah Taala wayah melalui hadis dia, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayah kata Nabi tak tolak. Tapi itu kita kena bakar okat ni. Jangan doa untuk kita saja. Lebih-lebih lagi kita tengok dan kepada anak cucu kita, Allahu Akbar. Dan masyarakat kita banyak penyakit. Penyakit yang buat jadi kita galih dengan dunia. Penyakit yang buat jadi anak cucu kita terlupa kepada Allah. Dan manusia ni tabiat ya. Tabiat manusia ni yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Tapi tabiat ni kita orang Islam tak leh mai bakar dalam tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yata tabiat manusia yuhibbunal khalqa. Kasih suka kepada makhluk yang Tuhan buat. Suka kepada duit, suka kepada umur besar. Kalau orang jantan suka kepada wanita, wanita suka kepada lelaki. Pakak suka belakang kepada makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT. Tetapi sebaliknya, wa yansawna al-khaliq, yang terlupa kepada yang menjadikan. Yang buat. Benar-benar hak comel dan sebagainya. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita jangan terlupa berdoa. Dan lebih lagi doa kita terhadap anak cucu kita. Di samping kita berdoa di atas untuk diri kita, kita jangan terlupa. Dan doa kepada anak cucu kita kan banyak dan penyakit-penyakit. Kalau kita tak ada sangkrok kambang kepada anak kita, tak ada wak pagawi kepada anak cucu kita, maka syaitan yang mudah we anak cucu kita masuk dalam perangkap ni. Dan masuk perangkap dia ke Allah, buat susah untuk nak keluar. Itu banyak kita doa. Dan kita tiru PA perangai yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim ini Masya Allah, kalau kita baca dalam Quran, perangai dia setiap kali dia berdoa, bukan kepada dia berdoa untuk diri dia, bahkan dia berdoa kepada siapa, bukan kepada anak dia, bahkan siapa kepada cucu dia. Apa itu cuba kita baca dalam sejarah. Anak cucu Nabi Ibrahim Masya Allah sup sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang dipilih untuk menjadi seorang rasul. Mari bawa manusia menjadi selamat. Di antara doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu di antara doanya, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kau ni ubah besar.
Nah, kita sendiri dan juga anak cucu kita kalau ada penawar ni, nah, lebih daripada vaksin yang biasa lagi, dia boleh jaga diri dia dan juga boleh bawa orang lain daripada penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat. Nah, Nabi Ibrahim doa sama Rabbi ja'alni muqimas salat. Padahal Nabi Ibrahim tak tinggal dah semayan. Tapi dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu dapat mendirikan sembahyang. Wa min dzurriyyati, dan juga ya Allah, jangan lupalah anak cucu aku. Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ya Allah, terimakanlah doa dan juga permintaan yang aku minta. Doa banyak dan untuk diri kita dan juga untuk anak cucu kita. Nah, kita nak jaga daripada penyakit itu adalah satu benda yang sangat-sangat banyak. Doa banyak kita doa benar-benar. Dan bila-bila kita bangun tengah malam dan mengalir air mata, dalam bulan Ramadan ni kita usaha pelembutkan hati kita. Baca Quran, kita tadabbur dan kita perhati. Lebih-lebih kalau kita mari ke masjid ataupun di rumah kita ada tafsir bahasa terjemah dengan bahasa Melayu ke bahasa Sien, kita baca. Terah kita letak dalam bulan Ramadan lain daripada hak kita baca dan hak kita dengar. Ustaz Anas tadi kata kita ni kena bakat baca Quran, kita tahan buah sikit masa. Lain daripada kita baca dah, kita usaha faham makna dia. Amin. Tafsir-tafsir pimpinan Rahman ke tafsir lah. Mari tengok. Gapo ni tu heranya. Semoga apabila kita baca, kita faham, insyaAllah dan Allah Ta'ala akan buat menjadi hati kita lembut. Dan lembut dengan Allah. Apabila lembut dengan Allah, mudah. Tu heranya gapo, kita mudah berhenti dengan. Cuba kita perhati anak kita. Anak kita apa yang baik dengan kita, apa yang tak ada kerah. Kita royak gapo ke dia. Dia mudah turun. Dia apa dengan sahabat dia lembut dah hati dengan kita. Tapi apa yang pelik dia, kita kecek lembut sama mana pun, dia tak ada. Dia jadi nak neting. Sampai itu kita pakai peluang dalam bulan Ramadan. Jangan lupa. Dan kita berdoa. Kerana tabiat kita orang Melayu ni, kita kadang-kadang buat anak kita pelik, kita nak cari orang-orang lain tolong doa. Tu kita mengatuk guru, kita mengatuk lebala, tolong buat air tawar. Tolong minta doa kepada anak dia. Kalau sebenarnya kita sendiri tu. Muka kita tahu hakikat anak kita. Kita duk nasihat kepada dia nak hari, kita duk oyak kepada dia nak hari. Suruh semaya, suruh gapa nyawa dam. Kita doa dengan Allah Ta'ala. Telefon dengan Tuhan. Kita dengan orang lain telefon untuk buah duit. Itu beratus. Kadang-kadang seminggu ya beratus. Kita kecek dengan orang lain boleh. Buat apa dengan Tuhan? Tak kena pakai duit. Jadi kita malah. Dengan Allah Ta'ala tak kena pakai kau beramal sekabut. Kau ada akak tangan. Kalau tak ada akak tangan pun tak usah akak tangan. Tak apa. Tuhan maaf. Tak ada masalah. Kita nak doa. Akak tangan. Doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Tuhan yang mengubahkan keadaan, ubahkan keadaan kami, Allah. Amba ni tak buat peju mana. Anak-anak pun jadi pelik, ya Allah. Ubahkanlah keadaan. Itu doa dengan Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ini di antara doa-doa yang kita orang Melayu duk ngapa belakon dah. Tapi dengan sahabat kita tak faham, wa uyadi puya kita berdoa tu tak ada berasa sungguh. Tu kena tahu hati apa yang kita duk minta. Ya muhawwilan ahwal, ya Allah, Tuhan yang mengubahkan keadaan su. Daripada hak tak boleh uyadi molek, Tuhan ni yang ubah ni. Maka ubahkanlah keadaan kami, ya Allah. Dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negara, minta kepada Allah Ta'ala ubah. Apabila Allah Ta'ala terima doa kita, alhamdulillah. Itu perubahan itu akan berlaku, insyaAllah. Itu yang ke, itu yang ketiga. Baik, yang keempatnya. Pada bulan ini, para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti mana pada bulan-bulan yang lain.
Ani dah. Kalau kita dengar dah ada wasufi dan syaitan. Ha, itu salah satu daripada oka. Peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nak beri kita semua ni masuk dalam orang yang berjaya. Ha, ini tak ada dah. Tak ada dah. Peluang yang Allah Ta'ala buka kepada kita semua. Nak beri kita masuk dalam. Bahaduhan ta'la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu termasuk dalam kalangan orang yang berjaya. Ada. Jadi dalam bulan Ramadan ni. Tuhan senilai ikat syaitan. Kerana nak buat kita lebih bebas dalam kita beramal ibadah. Kita menurut awal dengan syahwah kita soya. Sampai tu orang ada cerita kata. Kalau bulan Ramadan ni Allah lagi ke. Bulan lain asahrah lah. Dan naik atas tik dah gulawai tak mari. Khabar-khabar kamakan perakat kata Allah juga gulawai tak mari. Oh, teruk nah. Dah naik atas tik. Gulawai tak mari. Kalau teruk peraturan dia. Kalau gulawai tak mari. Benar lah kita lah. Tapi pun naik atas tik. Dah tak ada orang perakat. Kita rupah dulu lah. Rupi. Ya, syaitan tak ada orang lain. Gulawai kita, tipu kita, tuk, orang panggil tukwi nanti. Setiap detik lah ni, sampai lah ni, kita duk ngaji ni, yang tipu kita. We jenera, we wasa nak kajak, we wasa nak padu kok lain. Ini syaitan tipu sama. Tipu, tipu, tipu. Kita mari dah, tak mari tak nak kajak dah. Dalam keadaan kita mari tu pun syaitan yang tipu. Abang tu dalam bulan Ramadan. Ah tu kita kena dah tapi dalam kita nak wujud sabar kepada la'allakum tattaqu tu ya kena ada perancangan dah kena wang pen molah lah. Kalau tak ada wang pen ya tak jadi gitu. Nah tu semua tak ni kita nak buat berapa kali dalam bulan puasa kita boleh bui orang makan kan buka puasa dengan bersabar makan dia gitu. Tengok muka peramal kita. Tengok peramal kita. Kalau misal tak terkurang kita tambah kita tu. Hok kita kena duk makan dan hari siap dah. Kena duk tubik dah ngeperamah. Daripada hok kita bakal 50 kok ataupun 100 kok sehari. Kita tambah boleh 45 kok ataupun 10 kok. Untuk nak ui makanan yang kita makan di rumah kita kepada orang lain. Kalau kita tak wang pay, ia tak jadi. Ia tak jadi. Apa tu kena wang pay. Kecik atik dah. Itu ui tahu atik kepada hasil suami kita. Ui adik dia juga. Dia panggil ada suan. Dalam nak ui orang boleh buka puasa. Jangan kata duduk dia-dia kita waksa orang kita. Tu si suami pun suka kena kecek. Dengan si isteri tu. Tu pasal mana ni kita tahun ni. Tahun kemarin Alhamdulillah kita boleh ui orang buka puasa. 4-5 kali dah. Tahun ni berapa kali. Tu jangan kau kurang. Kau kurang tak ada yang mundur tak ada. Kena hadap berpen. Tahun kemarin 5 kali. Tahun ni tambah. Jadi 7 kali. 8 kali, 9 kali. Ataupun kita wasa kata susah sangat. Kita nak panggil orang buka puasa. Kerana kaki tangan tak ada. Itu kita sedar duit. Tanya di sejik ni. Ada berapa orang yang buka puasa. Awak hari duit pun tak main. Tak main ni duit untuk buka puasa ni. Kita tak nak susah rumah. Itu main susah. Tak apa, main susah yang boleh balas. Hari di masjid-masjid tempat orang buka puasa kita halau. Lebih-lebih lagi kita misal tata, tu kita wasa kata kita ni tua dah. Dan nak cedek makanan pun untuk kita pun kita wasa kata anak cucu kita wak hari. Kita duit dalam poket tu bawah sarung, duk bawah apa, duk bawah batas, duk bawah lemak tu ambil wak tubik. Wak tubik. Dalam bulan Ramadan kita wak tubik banyak. Tak apa wak tubik banyak orang ni tak ada masuk dalam arti bazir. Lama kata Allah bazirnya dia tu tak ada. Kita wak kebajikan tak ada arti bazir. Tengok sahabat dulu orang tubik semua harta dia. Kita nak sampai setengah pak dia pun susah dah. Dia orang tubik harta dia semua. Kita orang tubik. Duit-duit orang kita dah taruh. Duit-duit yang main dulu tu. Kita orang tubik. Belanja pada jalan Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan melalui hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu cadangnya, orang tu yang cadang kepada kita. Ghufira lahuma taqaddama min dhanbi. Pahala-pahala yang sangat banyak tu. Kita boleh panggil menguasai. Tu dalam kita amalan kita tu dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan. Dan juga yang terakhir. Sebelum daripada kita tu selesai. Dah kena masa pukul adalah sekitar 2-3 minit. Dalam hadis ni lagi Nabi kata.
Dan juga yang terakhir Nabi kata, dan diberikan kepada umatku keampunan pada akhir malam. Tubuh akhir malam Allah Ta'ala ya sapu banci kita tak malam. Tuhan aku, aku dosa. Dan siapa ada setengah sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar saja? Nah, mana yang Tuhan nak apung dosa tu akhir malam tu? Qadar malam Lailatul Qadar kau? Nabi jawab kata, dok nak malam. Tu banci kita tak molek kan? Allah Ta'ala sanggup untuk nak menjadi bersih. Menjadi banci kita adalah banci yang putih. Yang dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan. Ini adalah kelebihan atau keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bubuh dalam bulan Ramadan. Dan maka dalam kita nak masuk bulan Ramadan ni, untuk kita semua ni kena untuk usaha pakar-pukar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Untuk sejak daripada awal lagi. Kerana dia adalah sebagai pintu yang Tuhan buat nak we kita semua ni pakar masuk dalam tu dengan hormat, lepas tu pakar pilih. Benda-benda hok comel kita bakal kutip ambil belakang. Jangan dah kita bagi panggil Allah Taala buah dah pintu tapi tak si masuk ke pintu. Tu kita dah ada pintu dah. Allah Taala buka pintu kepada kita, maka kita masuk dalam pintu tu. Patut dalam tu Allah Taala royak kata banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam tu. Hanya dalam kita nak pilih kebaikan tu, kita kena pakak jaga jangan menjadi kita ambil dalam keadaan kita tidak cukup syarat-syarat untuk menghasilkan pahala. Kita pergi muka, kita bawa muka. Punya kita nak muka tu, kita kena tengoklah muka kita jangan menjadi cabik. Tidak letih. Kita cuma panah dah. Orang lain tak hebat buka, kita pun tak hebat buka. Orang lain tarik buka, lekat ikan, lekat baring, lekat budak. Kita tarik mari, buka kita cari. Duk cuma, kita panggil cuma panah berjajah dah. Tarik mari, tak ada lekat seka habuk apa. Kocong, tembuk, cari. Di motong pun suka. Di motong, dia panggil tak ada purung, tapi purung, purung tembuk. 10 je pun dia tak penuh. Demikian juga dalam kita wahamah dalam bulan Ramadan, kita kena jaga. Adab-adab dia. Ikhlas kita lillahi ta'ala. Wa'u jadi kena sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah. Kami panggil benda yang kita muka semua apabila kita masuk dalam bulan Ramadan. Benda yang kita ambil itu, kita boleh menghasilkan faedah untuk kita dunia dan juga di hari akhirat esok. Dan juga itu sebagai pesan kepada kita semua, tak kira kaum ibu dan juga kaum lelaki. Kita ni alhamdulillah kita kuasa kata kita ni telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita nak buat amal. Tapi dalam keadaan itu pun kita kena ingat juga kata kita ni. Lalu kita boleh buat misal tata dalam bulan Ramadan kita boleh buat tahun main pada 70%. Maka untuk tahun ni kita kena letak ke azam kita menjadi lebih daripada itu lagi. Menjadi lebih belakang. Itu semaya kita, puasa kita, qira'ah kita, pengajian kita, sedekah kita, doa kita, gapo semua amalan tu menjadi naik. Itu kena hitung. Tahun kemarin kita baca qira'ah qadar sekali habis ya. Tahun ni letak target kata kita kena sekuat-kuat 2 kali habis. Tahun kemarin 2 kali dah. Tapi tak ada nak baca tafsir. Letak. Jadi tahun ni dalam bulan Ramadan sekuat-kuat dalam surah qadar kita baca dalam semayat. Kena we tahu makna dia. Gapo tu hadu'a ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. We naik target kita. Tahun kemarin kita boleh we duit kita pada jalan Allah Ta'ala dalam usaha untuk nak wiyawai buka puasa 500 bisa. Tahun ini naik 1,000, 1,500, 2,000 dan sebagainya. Ujian ingat. InsyaAllah dalam masa kita berada dalam bulan Ramadan apabila kita tu rancang siap dah. Hasilnya yang sangat banyak. Yang Allah Ta'ala tak ada uang sakat teh. Tak ada kata pada 1,000 ya. Lepas tu tak boleh dah. Dah. Siapa yang rajin cebok, lepas tu jaga buka yang jadi molek,
maka Allah Taala akan bagi kepada dia. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi pesan yang kata sangat-sangat rugilah orang yang masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Taala, dia dapat tidak dapat rahmat daripada Allah Taala, maka itu rugi sekali. Kita perlu bakat jaga diri kita, tengok anak-anak kita, tengok cucu-cucu kita, dan juga kalau jiran tetangga kita yang kita boleh nasihat, kita nasihat. Semoga dia boleh pakar peluang ni, dan juga kita boleh pakar. Itu hadis, itu ayat Quran yang kita baca semua dalam surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Allah Taala bagi kesedaran kepada kita, Tuhan wi ilmu kepada kita, Tuhan wi kepada kita boleh buat banyak-banyak perkara, maka kita royak ratik nikmat ni kepada orang lain. Bukan pada nikmat harta saja, nikmat kebolehan yang Allah Taala wi kepada kita, kesedaran yang Tuhan wi kepada kita pun kita sabar, sabar kepada orang lain. Itu pada tu dah dulu. Itu harus benar cadangannya. Itu banyak lagi untuk sabar kepada kita oleh kerana dah masa dalam sekitar sejak untuk pagi ini. Maka kita harap semoga apa yang kita dengar dah sejak daripada pukul 10 tengah hari. Itu sampai dah pukul 11 itu setengah lebih. Itu minta wi Allah Ta'ala jadikan amalan itu termasuk dalam amalan yang dicatatkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab amalan kita baik, yang kita semua bakat nuk pada dia, bukan pada akhirat dunia pun dengan sahabat pahala banyak. Ya wak jadi tubuh kita rehingi untuk beramal. Kita perhati dalam bulan Ramadan dengan sahabat kita wak amal banyak, dia jadi rehingi tau. Dari bulan lain Allah bergah bangun. Nak baca Quran pun lepas mikir-mikir baca Quran. Nak pergi ngaji pun lepas mikir-mikir pergi ngaji Quran. Nak ngaji dan sebagainya. Maka itu kita jangan lupa kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Itu minta kepada Allah Ta'ala dan pimpin kita. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim. Dan minta kepada Tuhan pimpin kita semua. Dan juga minta kepada Tuhan capai. Jadi kita boleh buat kebaikan. Dan bukan pada bulan-bulan Ramadan. Dan bahkan di bulan-bulan yang lain. Dan apabila kita boleh buat tu, InsyaAllah kita akan termasuk dalam apa yang dibagi syahadah oleh Allah. La ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu pada dulu untuk bagi mulia ni aku berkali hada astagfirullahal azim li wa lakum wa aqulu amri ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.